anna ba'da sunnah takunu bi fahmin yulqihillahu ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sebagian sunnah itu bentuknya adalah pemahaman yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan sunnah taufiqiyah, taufik. Taufik, pemahaman yang Allah Ta'ala lemparkan kepada hati nabinya, Allah Ta'ala ilhamkan. Sebagian sunnah adalah apa? Tauqifiyah, yaitu apa? Wahyu. Dan ini yang mu'zamnya, mu'zamu sunnah adalah tauqif, yaitu ikut dalil, yaitu wahyu. Sebagian yang lain adalah taufik, yaitu apa? Ilham dan pemahaman dari nabi, ijtihad nabi yang sesuai. Diambil dari apa tadi? Illal idkhir tadi. Karena apa? Tidak disebutkan bahwasanya Jibril yang menyuruh seperti itu. Tapi apa? Manakala Rasulullah memahami dengan dalil-dalil yang banyak bahwasanya hajat yang mulihah, hajat yang sangat mendesak itu mengharuskan adanya pemudahan. Karena al-masyakoh, tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Sementara definisi hajat adalah apa? Yaitu malam takul, malam tasil mablagha darajata ad-darurah. Yang namanya hajat adalah sesuatu yang tidak mencapai derajat darurah, tapi apa? Walakin bitarkiha tahsulul masyaqqah. Tapi kalau itu ditinggalkan terjadi masyaqqah, terjadi kesulitan. Sementara kaidah-kaidah dari dalil-dalil yang ada menunjukkan adanya apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Maka Rasulullah dengan ijtihad mengatakan illal idkhir, kecuali pokok idkhir. Yang mana ini tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak disebutkan dalam apa? Pengharaman Ibrahim terhadap Mekah. Tapi Rasulullah dengan ijtihad beliau, beliau mengatakan idkhir boleh. Dan kemudian ternyata apa? Ini disetujui oleh Allah, tidak dirubah. Maka ini yang dikatakan sebagai apa? Sunnah taufiqiyah. Rasulullah dapat taufik untuk apa? Ijtihad yang tepat macam tadi. Ini yang dikatakan fahmun yulqihillah, pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada nabinya. Sebagaimana dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala firmankan, litahkuma bainan nasi bima arakallah, litahkuma bainahum bima arakallah, agar engkau menghukumi di antara mereka dengan apa? Apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadamu. Arakallah yaitu Allah berikan ra'yu kepadamu. Rasulullah menghukumi dengan rasional, yaitu apa? Dengan ijtihad. Tapi ini yang diizinkan oleh Allah, bukan betul-betul wahyu yang datang dibawa oleh Jibril misalkan. Tayyib, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu adzikr untuk engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Penjelasan itu boleh jadi dengan wahyu, boleh jadi apa? Dengan ijtihad nabi dan disetujui. Dan ini semua pembahasan nomor 10 ini adalah termasuk apa? Dalil yang membantah orang-orang Qur'aniyun yang mengatakan cukup Al-Qur'an. Sementara Allah Ta'ala sendiri sudah mengatakan apa? Sudah ada adzikir, tapi tetap Rasul datang untuk menjelaskan apa yang telah turun tadi itu. Bukan hanya Al-Quran dibacakan, tapi Rasul yang menjelaskan. Menjelaskan dengan apa? Dengan penjabaran, maksudnya begini, maksudnya begitu, pembahasannya begini dan begitu. Menunjukkan apa? Hujjah itu bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga dengan sunnah. Karena Rasul memang dapat taufik dari Allah Ta'ala. Tayyib, kalau ustaz kalian saja wahai Qur'aniyun boleh menjelaskan panjang lebar begini, 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 kenapa Rasul enggak boleh? Kenapa kalian tidak adil macam itu? Ketika ditanya, tayyib, kalau memang Islam itu cukup dengan Al-Qur'an, mana dalil tentang sholat lima waktu yang dia itu duhur itu 4, kemudian maghrib itu 3, isya itu 4, kemudian subuh itu 2 dan seterusnya. Mereka mengatakan dalilnya adalah fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini aja dalil yang sangat tolol. Itu masalah pernikahan wanita. Mereka mengatakan, tapi angka itulah yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Tayyib, kalian memahami situ saja boleh, kenapa Rasul tidak boleh? Yaitu memahami dengan lebih tepat, dengan dalil yang pemahaman dalil yang lebih jelas. Sementara kalian saja menyetujui pendapat ustadz-ustadz kalian tadi, bahwasanya dalil masalah nikah itu boleh dipakai untuk dalil masalah sholat. Padahal mana dalil-dalil Al-Quran yang membolehkan itu? Gak ada. Tapi kenapa kalian menerima syarah dari ustadz kalian dan kalian tidak menerima syarah dari Rasulullah? Ini menunjukkan apa? Kaidah mereka terbantah, ucapan mereka terbantah oleh kaidah mereka sendiri dan penerapan mereka. Tayyib. Kemudian al-hadiyata asyrah, faedah yang ke-11,
annal faslal yasir alladhi la yu'atu qati'an lil kalam, yaitu apa, pemisahan yang sebentar yang tidak dinilai sebagai pemutus pembicaraan, la yadhuru bainal mustatsna wal mustatsna min, ini dalam pembahasan usul fikih, tidak akan membahayakan antara apa, antara mustatsna yang sebelum illa dan mustatsna yaitu yang setelah illa, wal mustatsna minhu yang sebelum illa. Yaitu apa, Rasulullah SAW telah mengatakan tidak boleh pokok-pokoknya dipotong. Kemudian apa, kemudian Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah illal itqir, wahai Rasulullah kecuali pokok itqir, karena ini diperlukan untuk masalah rumah, masalah kubur, dan masalah pengapian. Kemudian Rasulullah mengatakan illal itqir, jadi terpisah antara apa, sabda Rasul yang tadi dengan sabda yang sekarang, antara apa, yang sebelum illa dan yang setelah illa. Tapi apa, seperti ini tidak membahayakan, tetap dikatakan illal itqir itu sebagai apa, sebagai istisna, perkecualian. Tayib. Jadi kesimpulannya apa? Illa kalau dia itu hanya sebentar tidak apa-apa dan hukumnya adalah apa? Sah. Kecuali kalau apa? Kalau dia itu dipisahkan dengan sesuatu yang tidak terkait dengan permasalahan. Seperti yang dicontohkan oleh para usuliyun. Seorang tuan di hari ini dia mengatakan kepada seluruh hambanya yang berjumlah 10, kalian semuanya bebas, merdeka, kalian balik saja. Kemudian 5 menit dia mengatakan, kecuali kamu si John, kamu enggak boleh bebas. Ah, sedih dia. Maka apa? Maka para fuqaha mengatakan, enggak, tetap dia bebas. Kenapa? Sudah 1 menit, sudah 1 jam barangkali. Kenapa enggak bicara tadi, kecuali-kecuali. Orang sudah kemas-kemas, sudah beli tiket, kamu larang. Ini enggak boleh. Perkecualiannya tidak sah. Karena apa? Dia dipisahkan oleh waktu yang sebenarnya cukup untuk orang itu segera apa memperbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki. Atau dipisahkan oleh sesuatu yang bukan udzur. Jadi kalau dia pingsan, lalu setelah pingsan baru dia mengatakan kecuali si John tadi, yaitu boleh. Karena apa? Ini udzur. Adapun kalau tanpa udzur maka tidak boleh dan tidak sah seperti itu. Lalu kenapa kalam Rasulullah ini sah sebagai perkecualian, sebagai pengecualian? Karena apa? Tadi ada udzur. Yaitu apa? Begitu beliau bicara, kemudian apa? Dia dipisahkan dengan kalam yang masih terkait dengan kalam itu. Masalah apa? Ada pokok yang dia itu sangat diperlukan untuk dipotong begini, begini, begini. Maka pemisahnya ini tidak masalah. Tayyib. Ikhtilaful ulama. Oh, masih ada. As-saniyata asyrah. Faedah yang ke-12. Anna makata fatahahan Nabiyyu s.a.w. anwah. Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi s.a.w. secara peperangan, secara kekerasan. Bukan dengan perdamaian dan bujukan dan rayuan, bukan. Wa ya'ti bayanuhu insyaallahu ta'ala. Dan akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala. Ikhtilaful ulama, ajmal ulama ala tahrimi qata'i syajaril haram. Para ulama bersepakat tentang haramnya memotong pokok-pokok yang di tanah suci. Wa kala'ih. Demikian pula apa semak-semaknya. Al-bari, yaitu yang di daratan. Mungkin apa di hutan-hutannya kalau masih ada hutan barangkali, atau di lembah-lembahnya. Alladzi lam yumbithul adami, yang tidak ditumbuhkan oleh manusia, tidak ditanam oleh pemiliknya dan semacam itu. Kama ajma'u ala ibahati akhdzil idkhir, sebagaimana ulama telah ijma, telah bersepakat tentang bolehnya mengambil pokok idkhir. Tayib. Apakah ijma'nya ini terpandang? Jelas, karena apa? Dalilnya jelas. Cuma apa? Pembahasan ini membantah ucapan sebagian ulama yang mengatakan ijma' itu hanyalah berlaku untuk kejadian-kejadian yang berlangsung setelah wafatnya Nabi. Kita katakan ini ada di zaman Nabi dan dalilnya jelas. Ini menunjukkan bahwasanya ijma' itu umum. Tidak hanya perkara-perkara yang tidak dibahas oleh dalil, tidak hanya perkara-perkara yang terjadinya setelah di zaman Nabi. Makanya biasa itu di dalam apa? Di dalam kitab-kitab akidah, para sahabat telah ijma' bahwasanya Allah di langit, para sahabat telah ijma' bahwasanya Allah memiliki wajah, Allah memiliki betis, Allah Ta'ala berfirman. Kenapa dalam masalah akidah kita menggunakan dalil ijma'nya para salaf, sementara di dalam masalah fikih kita definisikan bahwasanya yang namanya ijma' adalah kesepakatan ulama terhadap perkara yang terjadi setelah meninggalnya Nabi. Ini definisi yang tidak layak sebenarnya. Tapi apa umum? Sesuai dengan namanya ijma', sama saja di zaman Nabi atau setelah zaman Nabi. Yang penting apa? Dalilnya ada atau tidak, itu aja yang penting. Dalilnya ada atau tidak, sama saja dalilnya adalah dalil yang nasi atau dalil yang sifatnya istimbati.
Tayyib. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ulama ambatahul adami, ulama sepakat boleh memotong pokok yang ditumbuhkan oleh manusia, maksudnya adalah ditanam oleh manusia dan kemudian apa? Dia sendiri yang memotong atau apa wakil dia. Bukan kita katakan oh ini kalimatnya umum, boleh memotong tanaman yang ditanam oleh manusia. Oh, kita akan potong pokok rumah orang lain itu, yang di rumah orang lain, bukan. Maksudnya adalah pemiliknya sendiri. Pemiliknya atau orang yang menjadi wakil dia. Minaz zuru'i wal bukul, yaitu berupa zuru', yaitu tanaman-tanaman yang polanya adalah semacam padi, gandum, jagung, itu namanya zuru'. Wal bukul, bukul itu adalah yang memiliki umbi-umbian itu, semacam apa itu ubi kayu dan yang semacamnya, itu bukul. Tayib. Nah, terkadang bukul juga masuk dalam istilah sayur-sayur itu, sesayur. Sesayur kah? Sayur-sayuran itu. Sayur-sayuran, tayib. Nah, itu juga bukul, semacam kubis, kol dan brokoli itu bukul. Tayib, akhdhan bil ahaditsis shahihah. Dalam rangka mengambil hadis-hadis yang sahihah, al-mutaqaddimati wa ghairiha, yang telah berlalu dan yang lain-lain. Tayib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.